Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game God's Will. Game yang diadaptasi dari film yang sangat-sangat keren banget. Filmnya sangat horror dan sangat menakutkan. Apalagi emangnya kamu pernah nonton, Melobi? Iya dong, Loli, Melobi pernah nonton. Apalagi aku gak yakin kamu pernah nonton. Kamu kan penakut. Oh, mana ada Melobi penakut. Melobi berani kok nonton filmnya. Bahkan Melobi nonton sampai habis. Apalagi gimana endingnya kalau gitu? Aku lupa, Loli. Apa itu? Kan kamu bohong. Dasar penakut, beh. Melobi bukan penakut, Loli. Melobi udah nonton, cuma lupa. Soalnya filmnya kan udah lama banget. Kan udah pernah nonton belum, guys? Jadi filmnya itu seperti Squid Game gitu, guys. Ya, tapi kalau Squid Game kan kita diundang gitu. Tapi kalau God's Will ini, kita nggak diundang, guys. Ya, melainkan diculik, coy. Di sebuah sekolahan. Jadi anak-anak sekolah itu diculik dan harus mengikuti sebuah permainan kematian, guys. Ya, pokoknya kalau kita gagal, kita akan meninggoy, coy. Dan yang paling populer dari film ini adalah karakter yang kayak boneka kepala itu, loh guys, yang permainannya mirip banget seperti Squid Game, guys, yang boneka Squid Game itu loh, yang red light dan green light. Nah, di game ini juga ada karakter seperti itu, guys, ya, tapi cuma kepala doang. Jadi saat dia menoleh ke belakang, kita boleh jalan, dan saat dia berbalik dan melihat kita, kita nggak boleh gerak, guys, ya. Jika tidak, kepala kita akan meledak, guys. Boom, wow, itu ngeri banget sih. Apalagi apanya yang ngeri, itu mah biasa aja bagiku. Ya, Loli sih paling pemberani gitu kan. Apalagi ya iyalah, emangnya aku seperti kamu, penakut noob lagi. Dasar pecundang. Gak usah ngejekin aku gitu dong, Loli. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini dan kita akan buktikan siapa yang akan bertahan di permainan God's Will ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke, sebelum kita main, di sini ada emote-nya, Loli. Nah, di sini tadi Melobi udah mencoba. Kamu lihat ya, Loli, 1 2 3. Ini dia. Loli, kamu kemana? Kocek, lihat dulu dong desnya Melobi. Apalagi aku gak peduli, Loli. Jangan dulu main, Loli. Melobi ikut. Oke, Melobi udah masuk, guys, ya. Dan semoga aja kita barengan nih. Soalnya Loli tadi duluan masuk, guys. Oke, guys, kita udah mulai permainannya. Nah, ini dia, guys. Kita berada di sebuah kelas. Dan, oke. Wow, kepalanya Pak Guru itu pecah, guys, ya. Dipecahkan sama boneka kematian. Nah, ini dia boneka kematiannya, guys. Dan namanya Ledaruma. Nah, di sini ada peraturannya. Jangan bergerak ketika dia menghadap kelas, tekan tombol di punggungnya. Jadi di punggungnya itu ada tombol dan kita semua mencetnya agar kita memenangkan permainan aja, guys, ya. Bersiaplah, Loli. Apalagi nggak usah ngomong-ngomong kau, Melobi. Oke, stop. Dia menghadap ke sini, guys. Dan apa yang akan terjadi? Wow, kepala pecah, kocak itu, lihat, guys. Ngeri banget, Loli. Melobi takut. Dia kok nggak gerak, guys, ya. Melobi ngelek nih kayaknya, kocak. Bayangkan. Oke, kita lihat aja kalau mereka diam, kita diam juga, guys, ya. Loh, kok tiba-tiba ada meja di sini? Ya, permainannya berakhir. Oh, dia ada yang mencet tombolnya. Ya ampun. Game-nya nge-lag, guys, ya. Dan apa yang terjadi? Oh, kita dibuat pingsan, guys, ya. Dan selanjutnya kita berada di sebuah lapangan basket. Dan kita akan memainkan game Dodge Ball, guys, ya. Anda dibagi menjadi dua tim. Lemparkan Dodge Balls-nya ke tim lawan. Oke, kita akan bertarung. Jadi yang akan kepilih hanya satu tim aja, guys, ya. Ayo, Loli, berjuang, Loli. Apel, diam kau, Melobi, Lulu. Melobi nggak dapat bola. Oh, di sini ada bola api. Kita akan ambil. Rasakan ini. Iya. Kena tuh kayaknya, guys, ya. Dan tadi ada darah-darahnya gitu, cuy. Di sini ada bola es. No, diambil, kocak. No, jangan sampai kena, Melobi. Gerak terus sambil lompat-lompat. Nice, lalu kita lemparkan. Rasakan ini. Iya, kena nggak tuh? Meleset, guys, ya. Apel, dasar noob kau, Melobi. Dan darahmu udah berkurang tuh, Loli. Hati-hati, Loli. Apel, urus aja urusanmu, Melobi. Gak usah kamu ngomong denganku. Ya ampun, Loli, mengambil bolanya. Kita harus cari bola lagi. Di mana nih? Ayo lemparkan bolanya ke sini. Melobi butuh bola nih. Nah, di sini ada bola. Kita akan coba ambil. Apel, gak usah ambil. Ini adalah bolaku, Melobi. Ya ampun, ya. Oh, di sini ada bola es nih. Nah, kita akan coba lemparkan. Rasakan ini. Ya, kena tuh kayaknya, guys, ya. Langsung muncul darah-darah, cuy. Serem banget. Nah, di sini ada bola. Ayo kita ambil. Ya, itu bola tim lawan, guys, ya. Nah, di sini ada bola api. Kita akan coba ambil.
ambil lalu kita akan lemparkan. Rasakan nih. Kena nggak tuh? Kayaknya kena guys ya. Oke, kita cari bola lagi. Oh, permainannya udah berakhir guys. Dan tersisanya sedikit orang aja yang berhasil selamat guys ya. Apalagi pada laku berharap kau meninggal. Emily, jangan ngomong gitu dong. Dan selanjutnya apa nih? Sembunyi-sembunyi. Satu orang akan menjadi itu. It maksudnya guys ya. Udah diterjemahin. Anda memiliki 30 detik untuk bersembunyi. Jangan terbunyi oleh tiger atau tinger tadi. Oke, kita akan main petak umpet gitu guys ya. Tapi di sini warna kulit kita jadi warna putih gitu. Dan kita seperti di dunia gambar nih. Semuanya seperti di gambar-gambar gitu guys ya. Oh, kita akan coba cari tempat persembunyian yang aman. Di mana kira-kira di sini aman kah guys? Semoga aja aman cuy. Oh, kita akan coba lihat kira-kira itnya di mana dan loli di mana. Oh, loli. Oh no, apa yang terjadi? Hey, jangan mukul-mukul gitu dong, kocak. Oh, di sini bisa didorong gitu guys ya. Rasakan ini. Berani-beraninya kamu dorong aku. Rasakan ini. Oke, dia rese guys ya. Kita akan coba cari tempat. Oh no, itu sepertinya itnya. Soalnya warnanya berbeda guys ya. Warna merah gitu. Oh no, jangan dorong-dorong Melobi dong, kocak. Melobi takut nih. Masa baru 3 ronde aja ya ampun jadi dorong Melobi, kocak, ngeselin banget. Oke, itu dia itnya. Kabur. Jangan sampai ketahuan guys. Hei, udah. Kesel banget Melobi. Kita akan coba cari jalan yang lainnya aja. Ada trampolin guys. Nice. Ya ampun Melobi jatuh lagi. Oke, oh no, itu dia itnya. No. Lompat. Oke, nice Melobi. Jangan sampai ketangkep Melobi. Oke, Melobi gak ketangkep guys. Lari. Dari tempat yang aman. Lompat. Oke, Melobi akan sembunyi di sini aja. Oh no, itu dia itnya guys. Kita akan berputar, sembunyi di sini. Semoga aja nggak ketahuan guys. Mana itnya guys? Oke, itnya nggak kelihatan lagi. Oh, itu dia itnya, kocak. Lari. Cari tempat aman, sembunyi di balik bantal. Kita akan sembunyi di sini aja nih. Iya, nah ini kayaknya aman guys ya. Semoga aja nih. Dan Loli, kamu di mana Loli? Paling gak usah nanya-nanya aku, kamu membuatku nanti tertangkap. Ya ampun, iya Loli. Oh no, itu dia itnya guys. Semoga aja dia tidak melihat kita. Oh, dia melihat kita. No, tubuhnya Melobi hancur guys. Anda akan dihidupkan kembali segera. Oh iya, ngomong-ngomong di sini kita punya dua kehidupan guys ya. Jadi kalau kita mati sekali masih aman nih. Dan Loli kira-kira di mana? Oke, tiba-tiba layarnya putih guys. Oke, apa yang terjadi nih? Oh, kita udah hidup kembali guys ya. Oke, ada suara. Apa ini guys? Game apa lagi Loli? Melobi takut Loli. Apa bisa diam gak kamu? Iya Loli, jangan marah-marah dong. Oke, ada suara guys. Oke, siapa yang Anda pilih? Loli, jangan pilih Melobi Loli. Aku akan memilihmu Melobi. Oh no, jangan pilih Melobi, pilih yang ini aja nih. Dia 4 orang yang memilih guys ya. Semoga aja bukan Melobi. Oke, kita ada di mana nih? Dan orang yang kepilih ada di situ guys ya. Oh, dia ada di dalam kotak kaca gitu. Ini permainan apa, kocak? Dan di situ ada tulisan tumpukan ke atas. Oke, permainan voting, tantangan. Pemain yang dipilih harus menumpuk blok ke atas. Salah menempatkan blok akan mengakibatkan kematian. Ini harus selesai sebelum timer 60 detik. Oke, maksudnya gimana guys? Apakah gamenya seperti game Tetris gitu? Oh iya, bener banget. Tapi harus ditumpuk ke atas gitu guys ya. Ayolah, kau pasti bisa kawan. Apalagi pasti kau akan meninggoy. No, Loli, jangan dorong-dorong Melobi. No, dia gagal guys. Dia kesetrum. Tidak, dia meninggoy. Kasian banget katanya si. Hei kawan, apakah kau baik-baik saja? Kau masih punya berapa kehidupan? Oke, layarnya gelap dan kita berada di mana? Ini seperti lapangan basket lagi guys. Dan di sini ngomong-ngomong Melobi jadi pisang guys ya. Yeay, Melobi jadi pisang. Dan oh, memo apaan? Wow, ini monyet Melobi. Ingat guys, di filmnya ada permainan seperti ini ya. Dan dia memegang alat musik gitu. Menghindari serangan, lepaskan anginnya. Gunakan roket. Maksudnya roket apa guys? Dia akan mengejar kita gitu kalau nggak salah ya. Dan dia akan memukulkan menggunakan alat musik. Tapi dia nggak pegang alat musik. Oh no, lampunya mati. Oh, dia bisa terbang, kocak. Oh my mom, kaget Melobi. Loli, lari Loli. Apalagi berisik kok. Wow, dia mengeluarkan pisang-pisang guys. Dan pisangnya bisa meledak. Dan itu apaan cuy? Oke, bisa diambil dan bisa terbang. Oh, kita akan meledakkan monyetnya menggunakan roket guys ya. Wah, keren juga. Apakah dia udah kalah guys? Oke, selanjutnya gimana nih? Oh no, dia bangkit lagi. Loli, lari Loli. Apalagi berisik banget kami lebih. Wow, itu dia alat musik yang lebih sebut tadi guys. Kalau nggak salah di filmnya dia akan memukul kita menggunakan alat musik itu ya. Dan roketnya mana, kocak? Kagak ada nih. Oh, dia udah jatuh lagi guys. Apakah dia udah meninggal?
Boy kali ini. Oh my mom, dia malah bangkit lagi dong kocak. Paling berisik banget kau Melobi. Kamu membuatku pusing. Wow, apa yang terjadi? Kepalnya muter. Wow, kepalnya bisa copot Loli. Dia ternyata masih hidup guys. Lari. Nah di situ ada roket. Hey, berikan kepada aku dong Melobi. Pengen coba juga kocak. Kelihatannya asik guys ya. Oh di sini juga ada larinya pencet Q. Dan oke, apakah monyetnya udah meninggoy? Ada api-api yang keluar tadi guys. Oke, kepalanya mana? Oh, kepalanya ada di sana guys ya. Dan dia langsung gosong gitu cuy. Oke, sepertinya permainannya udah berakhir ya. Apel ya. Rasakan itu monyet jelek. Kamu ini gak ada gunanya Melobi. Gak ada kontribusinya. Gak membantu. Ya ampun Melobi, kan gak tahu cara mainnya tadi gimana. Oke, sekarang ada TV. Dan ada apa nih? Order today, penjual pizza iklan kayaknya guys ya. Dan di situ ada poster Squid Game tuh. Breaking news. Oke. Breaking news. Ada serangan monyet di sebuah sekolah, guys. Apa ini tidak mungkin benar? Kedengarannya seperti berita palsu. Mereka mencoba untuk menakut-nakuti. Hei, ini beneran kocak. Melobi jadi saksinya nih. Melobi jadi pemainnya soalnya. Dan sekarang kita berada di ruangan apa nih Loli? Paling bisa gak sih gak nanya-nanya sama aku terus? Melobi kan cuma bertanya. Pintu-pintu-pintu. Pilih pintu yang cocok dengan televisi. Oh, ini TV-nya. Cari perubahan di mata dan hidung. Oh, kita harus melihat perubahannya di hidung guys ya. Dan di matanya juga coy. Harus sesuai yang ada di TV. Oke, game start. Gamenya dimulai. Oke, hidungnya seperti ini. Dan matanya seperti ini guys ya. Kelihatannya sama aja semuanya kocak. Apa bedanya gitu kan? Paling makanya pakai mata, jangan pakai mata kaki. Jangan ngomong gitu dong Loli. Bayangkan. Oke, mata. Oh ini kayaknya guys ya. Bener gak sih? Oh beda matanya. Mata, 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 mata. Oh kita akan ikut aja dong. Jangan ditutup kocak. Ya, 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 ya Melobi. Ya gak bisa. Melobi gak sempat masuk ke pintunya. Paling dasar noob kau Melobi. Oh no, apa yang akan terjadi nih? No. Kita dikasih gas beracun. Kepala kita meledak, guys. Tidak. Dan di sini Melobi tersisa satu nyawa doang, guys ya. Menyebalkan. Oh, Melobi dihidupkan kembali nih. Oke, oke. Dan sekarang ada bola-bola. Oh, my mom. Bola-bola ini membuat kita jatuh ya. Atau jangan-jangan ada orang dorong-dorong lagi. Soalnya di sini bisa dorong-dorong gitu. Jatuh kah? Waduh, jangan didorong dong Melobi, Loli. Oke, sekarang kita pilih pintu yang ini, kita ikut-ikut aja, guys. Kita tutup pintunya sekarang. Oke, semoga aja kita benar. Hei, jangan dorong-dorongan dong. Kocak. Udah di dalam ruangan bersama. Malah dorong-dorongan. Udah tahu ruangannya sempit gitu kan. Oh rasakan ini. Menyebalkan kalian. Iya. Iya. Oh lampunya hijau. Apakah benar guys? Oke kita lihat. Oh ternyata benar guys ya. Yeay. Kita berhasil. Apakah udah selesai? Oh masih ada lagi guys ya. Dan ini matanya di tengah. Dan ternyata perbedaan di bagian hidung. Biasanya gambar hidungnya nggak ada lubangnya guys ya. Oke oke. Kita akan coba cari. Bukan ini. Bukan ini juga. Bukan ini. Nah yang ini kita akan coba buka pintunya Loli. Masuk sini Loli. Apalagi oga ya. Ampun sini Loli ini bener. Semoga aja Loli bener guys ya. Apalagi kamu pikir aku noob nih lebih. Iya ya Loli kamu hebat Loli. Gak usah marah-marah dong. Oke guys kita lanjut lagi permainannya. Dan di sini ada rintangannya lagi gitu guys ya. Rintangannya berputar dan ada apinya kocak. Hei udah dong gak usah dorong-dorong. Merasakan itu Melobi. Dorong kalian. Iya. Iya rasakan ini. Iya. Oke udah berhenti. Dan di sini pintunya kebalik gitu kocak. Oke. Seperti yang ini guys ya. Ayo Loli masuk Loli. Apalagi keluar kau Melobi. Menyebalkan. Aku tidak suka kau ada di sini. Ya ampun jangan gitu dong Loli. Yes Melobi benar guys. Apalagi dasar tukang ikut-ngikut. Ya ampun Melobi terlempar lagi. Jangan didorong lagi dong. Oke permainannya sepertinya udah berakhir guys ya. Yeay Melobi berhasil. Walaupun darahnya Melobi tinggal satu nih. Dan di sini Melobi punya 28 koin guys ya. Di sini ada kosmetik. Ada kepala si Daruma guys. Kita akan coba beli. Apakah bisa babak eliminasi. Lewati kentang panas. Tekan G dan ya ampun Melobi belum sempat baca dong. Oke kepala Darumanya mana? Melobi akan coba gunakan. Nah ini dia. Melobi jadi kepala Daruma guys. Oke sepertinya Melobi tahu cara mainnya ini. Jadi kita memegang kentang panas yang ada bomnya. Kalau kita menyentuhnya bisa meledak guys ya. Dan kita harus mengover kepada teman kita. Lari Loli. Apal di mana kau Melobi? Aku menyentuhnya nih. No 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 Loli jangan kasihkan Melobi dong kocak. Apal berani-beraninya kau Melobi no. Loli kepalanya pecah guys. Oh memang no. Jangan diberi
berikan kepada Melobi dong, kocak. Menyebalkan kau, menyebalkan kau. Ambil tuh, nice. Oh no, masih ada di tangannya Melobi. Hey, ambil, ambil kocak. No, no, Melobi gak pengen meledak. Melobi gak pengen meledak. Ambil tuh, nice. Udah cover guys. Hampir aja lari-lari Melobi. Lari, dia meledak. Maafkan Melobi, maafkan Melobi. Oke, sekarang Melobi akan coba cari tempat yang aman guys. Oh no, jangan mendekati Melobi anda ya. Kita akan sembunyi. Di sini ada air terjun. Kita bisa sembunyi di dalam sini rupanya guys ya. Oke, kita sembunyi aja. Apa lu dasar kau, menyebalkan kau Melobi. Gara-gara kamu aku meninggo. Ya ampun Loli, darahnya Melobi tinggal satu nih. Kalau Melobi meninggo, Melobi gak akan selamat lagi. Dan darah kamu kan masih ada dua tadi. Apa lu, berarti kamu ingin mengorbankan aku? Bukan gitu dong kocak. Loli ayolah, coba pahami dulu Loli. Jangan cuma marah-marah mulu gitu kan. Oke, mereka saling meledakan-meledakan guys ya. Kita sembunyi aja. Oh my, mengeri banget kocak. Dan permainannya ini berapa lama sih? Lama banget dari tadi. Gak selesai-selesai. Ayolah, oh no. Oh no, ada yang kemari kah? Tadi Melobi melihat ada angka-angka gitu guys di kepalanya. Ada yang meledak lagi tuh guys. Oh my, oh no, itu dia guys. Oh, dia pergi kah? Oke, okay. No, dia datang ke sini kocak tuh. Ambil, ambil lagi. No, 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 no. Jangan kasihkan Melobi dong kocak. Ambil lagi tuh, ambil lagi. Nah, kita kabur, 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 kabur. Jangan kasih Melobi kocak gaming. Kocak gaming, hey ambil, ambil ini, ambil. Nice, kabur Melobi, kabur Melobi, kabur Melobi. Ayo lari, no, 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 no. Meledak, meledak lagi guys ya, meledak lagi. Oh my mom, oh itu dia. Oh no, oh no. Jangan berikan kepada Melobi, please. No, ya ampun. Kenapa kau memberikannya kepada Melobi sih? Ayo ambil, ambil ini, ambil ini, ambil. Nah, dia mengambilnya guys. Sekarang kita lari, lari Melobi, lari. No, jangan berikan kepada Melobi dong kocak gaming. Menyebalkan, ambil. No. Apa lu rasakan itu Melobi? Meninggoy kau. Loli, Melobi udah gagal nih guys. Menyebalkan banget. Game ini benar-benar sangat sulit banget ya. Oke, di sini Melobi tapi masih ada satu kehidupan lagi nih. Apakah masih ada guys? Oke, Melobi ada di mana nih? Ini adalah endingnya cuy ya. Tadi adalah ronde yang terakhir rupanya. Menyebalkan banget, Melobi kalah guys. Oke, kita akan coba lihat aja endingnya kira-kira seperti apa guys ya. Oke, di sini mereka dikasih armor dan punya pedang gitu, dan sepertinya mereka akan bertarung guys ya, dan harus hanya menyisakan satu orang aja nih. Oke, kira-kira kalian pilih tim mana nih guys? Tim biru atau tim merah? Melobi sih pilih tim merah guys ya. Sepertinya dia bakalan menang. Kita lihat aja. Loli, Loli kamu pilih tim mana nih kira-kira? Loli, Loli, Loli. Yah, dia udah keluar dari game dong kocak. Bayangkan marah dia guys ya. Wah, ini gamenya bener-bener seru banget guys. Oke, ini dia dimulai pertarungannya. Siapa yang akan menang? Yang jatuh sepertinya akan dieliminasi guys ya. Oke. Oh my mom, dan di sini ada persen-persenan, itu apa artinya guys? Apakah itu darahnya tapi terus meningkat ini guys? Di sini pertarungannya sangat sengit banget, belum ada yang jatuh. Ayo tim merah bertahan. Bisa menangkis guys ya. Oh my mom, no. Tim merah tidak. Tim merahnya udah jatuh kocak. Oh, diangkat. Ternyata masih ada ronde keduanya guys ya. Kira-kira udah selesai tadi. Ayo tim merah, kau pasti bisa balaskan dendammu. Let's go. Kalahkan ya. Dia terlempar guys. Ye! Tim merah menang guys. Dan sekarang ronde ketiga guys ya. Siapakah kira-kira yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Kita lihat aja guys. Siapa yang akan menang? Let's go, let's go. Ayo tim merah, kau pasti bisa tim merah. Kalian pilih juga guys ya, kira-kira tim mana yang bakalan menang? Oh no, tim merah. Ayo berusaha tim merah. Kau pasti bisa tim merah. Kau pasti bisa. No, 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 no. Oh my, mom tegang banget Melobi. Hampir jatuh tuh tim biru tadi. Ayolah dikit lah. Yes, tim merah menang sepertinya. Oh, masih diangkut lagi guys ya. Ada ronde keempatnya berarti. Dan sepertinya ini adalah ronde penentuan guys. Oh, finishing. Oke, udah selesai kah? Oke, out. Meninggoy dia guys sepertinya. Dipukul. Waduh, dia nggak melawan lagi guys ya. Inilah fatality-nya sepertinya. Jadi pemenangnya adalah tim merah guys. Oke, berarti dugaannya Melobi udah bener guys ya. Dan di sini cahayanya jadi putih seperti ini. Apakah dia udah selamat guys? Oh, memang apa yang terjadi guys? Kenapa sekarang dia berada di tempat ini? Ini bukannya tempat isolasi di penjara gitu ya? Waduh, malah menderita dong dia kocak. Mana sendirian lagi dia di sini. Dibukain pintunya guys. Dia selamat cuy. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang Melobi dan Loli yang udah keluar dari game meraju gitu kan. Memainkan game Ghost Wheel. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.